Pada hari ini, kita akan belajar tentang hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon dan unsur atom hidrogen. Secara umum, hidrokarbon terbagi menjadi tiga, yaitu hidrokarbon alifatik, hidrokarbon sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Yang pertama adalah hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang berbentuk rantai dan terdiri dari ikatan karbon dan hidrogen. Senyawa alifatik kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama alkana, dengan rumus umum CnH2n tambah 2, di mana n adalah jumlah atom karbon. Alkana merupakan senyawa jenuh, di mana dalam rantainya tidak terdapat ikatan rangkap, hanya terdapat ikatan tunggal, contohnya CH4, di mana rumus strukturnya dapat dilihat seperti ini. Yang kedua alkena, dengan rumus umum CnH2n. Dalam rantainya terdapat ikatan rangkap 2, yang berarti alkena merupakan senyawa tak jenuh. Contohnya C2H4 dengan rumus struktur yang bisa dilihat seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah alkuna, dengan rumus umum CnH2n dikurang 2. Dalam rantainya terdapat ikatan rangkap 3, yang berarti alkuna juga merupakan senyawa tak jenuh. Contohnya C2H2 dengan rumus struktur seperti ini. Selanjutnya adalah sikloalkana. Sikloalkana adalah sebuah tipe alkana yang mempunyai satu atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia molekulnya. Sikloalkana hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen dan merupakan senyawa jenuh karena tak ada ikatan serangkap dalam rantainya. Rumus umum sikloalkana adalah CnH2 dikali N tambah 1 kurang G, di mana N adalah jumlah atom karbon dan G adalah jumlah cincinnya. Contoh dari sikloalkana adalah siklopropana dengan rumus struktur seperti ini. Selanjutnya adalah hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon dengan ikatan tunggal atau ikatan ganda di antara atom-atom karbonnya. Konfigurasi 6 atom karbon pada senyawa aromatik dikenal dengan nama cincin benzena. Adapun struktur benzena seperti ini, dengan rumus molekul C6H6. Selanjutnya adalah tata nama senyawa hidrokarbon. Adapun penamaan senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah atom karbonnya dapat dilihat pada tabel berikut. Sekarang kita akan coba untuk menentukan nama dari senyawa ini. Aturan pertama dalam penamaan senyawa hidrokarbon adalah rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang. Untuk senyawa ini dapat kita lihat bahwa rantai terpanjangnya itu seperti ini. Yang kedua adalah penomoran. Jika dalam rantai terdapat cabang, maka nomor 1 adalah ujung yang paling dekat dengan cabang. Setelah melakukan penomoran, langkah selanjutnya adalah menamai rantai terpanjang. Pada senyawa ini terdapat 8 atom karbon, yang artinya rantai terpanjangnya adalah atau rantai induknya adalah oktana. Dalam rantai terdapat cabang yang terikat pada atom karbon ketiga. Cabang ini CH3 adalah metil. Jadi, nama dari senyawa ini adalah 3-metiloktana. Selanjutnya, alkena. Penamaan pada senyawa alkena mengikuti aturan yang sama pada alkana. Yang pertama, menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang harus mengandung ikatan rangkap 2. Selanjutnya adalah penomoran. Yang membedakan penomoran alkena dengan alkana adalah penomoran dilakukan dengan menempatkan C nomor 1 paling dekat dengan pada ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Kemudian penulisan nama dari senyawa ini yaitu 7-metil-3-oktena. Angka 3 ini merupakan nomor atom letak ikatan rangkap 2 berada. Kemudian untuk alkuna, aturan yang sama berlaku dengan aturan pada penamaan senyawa alkena. Kemudian karena pada rantai ini terdapat 2 cabang, maka penamaan dilakukan dengan menambahkan awalan angka Yunani, seperti di untuk 2, tri untuk 3, dan seterusnya. Maka nama untuk senyawa ini adalah
Sedangkan untuk cabang yang berbeda seperti ini, maka penulisan namanya diurutkan berdasarkan alfabet. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai hidrokarbon. Semoga penjelasan ini bisa membantu. Terima kasih.